Assalamualaikum cuy, gue Prabu dan di video kali ini gue mau nyoba setelah sekian lama nih memainkan game Live After. Sekarang gue mau coba hal yang paling mendebarkan yaitu maling. Kita mau ngerampok cuy. Gue mau nyoba, ini baru percobaan pertama kali ya. Gue mau ngerampok desa orang, ini baru percobaan pertama kali. Di sini gue simpenin dulu barang yang gak... kurang nggak berguna saat perampokan gitu. Kita coba ini gear dulu, terus berarti kita simpen bareng ini nih. Kampak nggak perlu ya, kampak nggak perlu. Simpennya di sini aja nih. Kita coba simpen di sini. Nah, kampak nggak perlu, pickaxe nggak perlu, terus obor buat apa? Terus ujinya harus kita reload dulu coy ujinya. Dan ini apa ya, untuk percobaan kali ini gue cuman membawa uji dan armor yang level ini ya, armor polish ya. Kita coba repair dulu, barangkali ada yang bisa di repair. Ini kita repair dulu, terus ini kita repair dulu, harus dedicate. Oh gak bisa, gak usah ya, kita yang ini aja lah, gak apa-apa ujinya rusak-rusak lah. Bodoh amat, kita langsung menuju helikopter. Kita langsung menuju helikopter coy, langsung kita, ini mendebarkan banget ya. Dan buat kalian yang mau coba nih, tinggal beli aja di, buat yang udah gabung camp, silahkan kalian beli barang-barang persediaannya di si Jud ini ya. Di si Jud ini kita bisa beli barang persediaannya, kayak misalnya gue udah beli climbing, terus ada lagi ini nih, manor battery ya. Gue udah beli manor battery. Kita coba nih apakah bahannya emang cuman segitu atau ada bahan lain yang harus gue beli. Kita coba langsung aja berangkat coy. Berangkat ya ke Turbulent City. Ini baru percobaan pertama coy, gue kagak tahu, kagak ngerti. Jud is not selling, no. Jud tidak cukup menjual manor opening battery to PO order player resource in Turbulent City. Oh, jadi harus punya manor opening battery ya. Manor opening battery-nya nggak ada di si Jud nih. Kita coba cek. Kita coba lihat ya, manor opening battery-nya nggak ada ya. Ini manor battery kan, manor detector battery, manor battery, mailbox key, terus call key. Kita coba cek di bawah, mungkin ada manor opening battery ya, manor buat ngebuka gitu ya. Kita coba cek apakah ada yang jual. Kita lihat apa ya, mungkin ke kategori apa ya, resource mungkin ya, resource. Kita coba cek, terus special material nggak ada nih. Nggak ada workable. Ada aluminium alloy coy, mirip nih. Polyliter gak ada ya, gak ada ya. Mob research, terus mine research, wood, ini gak mungkin. Karena mungkinnya di special ini usable nih apa. Oh pupuk ya. Kita coba apakah ini drone buat apa, kagak tahu gua. Basic energy bla bla bla. Oh gak ada ya, gak ada. Kita coba aja lah pakai barang yang ada, kita coba pakai barang yang ada. Masuk ke Turbulent City, kita tinggal OTW aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang salah, gue mau bakal coba lagi ya. Nanti di lain kesempatan, ini sekedar percobaan aja karena ini baru percobaan pertama, coy. Baru percobaan pertama, kalau misalnya kalian tahu mungkin marah. Gitu, coba masuk ya. Seperti apa sih kehidupan di Turbulent City ini? Kita langsung proses confirm. Bodoh amat, coy. Kita cobalah masuk ya. Kita coba lihat, dan ini persediaan makanan gue lengkap. Persediaan makanan gue lengkap, ada bendek juga gue bawa. Bendek bawa 10, kita coba nih, seperti apa ya. Gue masuk ke mana nih? Manor Safety Simulation. Ini masuk ke Safety Simulation dulu. Mungkin ke arah, oh apakah ini udah nyampe? Apakah bisa, oh nggak bisa quick travel ya. Nggak bisa quick travel, nggak tahu gue ada di daerah mana nih. Prepaid mailbox unlock. Oh nggak bisa ya, kuncinya nggak ada. Decode, ini harus pakai kunci semua ya. Kita coba hancurkan pakai pisau, bisa nggak? Apa keterangannya? Apa keterangannya? Mana attack pengen di attack again? Oh ini pernah di attack. Kita coba yang lainnya. Ini kayaknya masih percobaan ya, karena di atasnya ada tulisan baru simulation gitu ya. Oh bisa ternyata ya. Aduh dong. Kambing, kaget gua coy. Ada beruang coy. Kaget gila, kaget gua. Kaget kambing lu ngagetin. Ini kayaknya baru simulation doang ya, belum ke menu utamanya. Kita coba serang. Eh nggak bisa.
Oh, bisa ternyata bener pakai manor battery ya, bisa ya. Kita coba 4 manor battery kita udah kepake. Ini jadi baru percobaan aja, kita coba lihat. Ini apaan? Oh, ternyata harus bawa pickaxe tadi, coy. Bodoh amat lah, gue mau coba masuk ke dalam rumah. Rumah kayak gini, bos. Aduh, apakah ada hartanya? Nggak tahu nih, kita hancurin aja dindingnya, coy. Kita hancurin aja dindingnya, coy. Kita hancurin aja dindingnya nih. Kita coba. Ini mungkin masih percobaan atau gimana, gue kagak tahu. Kok nyawa gue ngurang ya? Mukulin ini nyawa gue ngurang, kita coba pakai uji aja lah biar cepat. Kita coba ya, kok. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Oke. Dan udah hancur. Kita coba masuk. Ini ada lemari ya. Kita coba hancurin lemarinya. Oke. Kita coba. Oke. Ini benar-benar harus peluru banyak banget, coy. Maling ini harus pakai peluru apa, coy? Kagak bisa. Peluru dikit. Kagak bisa, coy. Oke, satu barang. Kita coba apa? Apa nih? Cuman plin sama batu gini, satu-satu, bodoh amat. Nih, lemari kecil, apa isinya, coy? Lemari kecil, apa isinya, guys? Kayak ada step ya? Kayak ada step, coy. Ada step kayaknya. Gua ngedenger suara step. Nah, kan ada suara step tapi bodoh amat. Kita coba hancurin dulu. Hancurin. Sumpah gue serem sedap gitu kan. Serem sedap, coy. Oke, coba hancurin dulu lemari ini. Oke, nyampe peluru gue habis. Oke. Ammo boxnya nggak ada. Apakah bisa pakai punya orang? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kita coba pakai ammo box dulu di... Kok nggak bisa? Oke, di sini. Kita coba quick reload aja. Dan ini... Kita lanjut. Kok ada suara tembakan, coy? Ada suara tembakan, coy. Di luar ada suara tembakan, coy. Ini suara tembakan apa, coy? Di luar ada suara tembakan. Ini baru satu rumah ya. Ini baru satu rumah nih. Kita coba ke rumah yang lainnya. Kita coba menuju ke rumah yang agak gede dikit ya. Oh, ini penjaga. Biarin aja. Gua cari rumah yang agak gede. Gua cari rumah. Aduh, nadanya, coy, menakutkan sekali, coy. Ini pagarnya kok masih kayak gini ya? Kita coba buka aja. Buka aja pagarnya, masih biasa-biasa banget ya. Pagarnya masih biasa-biasa banget, coy. Dan barang hasil curian kita belum ada yang oke nih. Barang hasil curian kita belum ada yang oke. Kita coba buka pintunya nih, udah oke kelihatannya. Kita coba, ini harus di password ya. Kita hancurin aja dindingnya. Kita hancurin aja dindingnya. Dan gua kena damage, gue nggak ngerti kalau gua nembak area situ. Gua kena damage, coy. Gua kagak ngerti itu kenapa. Kita coba pakai bendek dulu. Satu lagi ya. Kita coba pakai bendek dulu. Kita cari area terempuk. Biasanya yang punya rumah ini area terempuknya disimpan di belakang ya. Area terempuk kok nggak ada. Kita coba hancurin yang ini aja lah. Awas, coy. Keburu pemilik rumahnya pulang, bos. Keburu. Oke, udah hancur. Kita lihat di dalamnya ada apa. Kambing nggak ada apa-apa. Kambing nih nggak ada apa-apa. Di ini di pintu lagi. Kita pakai bendek lagi. Terus ini harus makan ini nih, paper fish ya. Paper fish ini kalau nggak salah nyawanya naik terus. Oke. Udah penuh. Ini kita damage lagi nih. Kita coba hancurin yang ini. Oke. Hah? Ada apa katanya? Ada apa karena barusan? Kita coba hancurin dulu. Ah, udah hancur. Oke. Kita coba masuk ke sini. Gak ada apa-apa, coy. Ini pintunya gila banyak banget. Kita isi peluru dulu. Berbahaya nih. Kita isi peluru dulu. Di sini aja. Oke, dan katanya ini pemilik rumahnya datang ya. Pemilik rumahnya datang atau apa lah, entah. Kok enter password?
Kita coba reload dulu peluru kita, terus ambil lagi. Kita coba serang lagi nih. Kita coba serang lagi. Apakah bisa dihancurkan, bos? Nah, udah kebuka pintunya ya. Aduh, duh, nyawa gua habis. Kita makan ini. Woi, lemarinya di sini, boy. Lemarinya ada di sini, coy. Banyak banget. Lemarinya ada di sini, banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Kita coba hancurin dulu lemari-lemari yang ada di sini. Lemari yang kemungkinan nih, coy. Di sini nih harta-harta yang gedenya. Tapi kita hancurin dulu yang ini. Kita ini percobaan pertama ya. Kita hancurin dulu apakah gua menemukan harta yang oke. Kita coba dulu yang ini nih. Kita coba dulu ya. Oke, hancur please, hancur please, hancur please, hancur please. Oke. Kita coba apa yang kita dapat. Gak ada yang bagus, coy. Belum dapat barang yang bagus nih. Ini di ruangan ini kemungkinan. Aduh, aduh. Gua kaget loh. Gua kena damage kalau misalnya lagi nembak pintu ya. Gua kena damage kalau lagi nembakin pintu. Coy. Kita coba hajar dulu yang ini. Oke. Oh, mantul, mantul. Oke. Kita coba pakai bendek lagi biar gak deg-degan, biar gak menakutkan, coy. Biar gak menakutkan dan bendek gua udah habis. Aduh, baru segini doang bendek gua udah habis. Ini di atasnya ada apa? Kita coba naik ke atas, kita lihat. Eh, si kambing gua nembakin pintu kagak ada apa-apa di atasnya, coy. Kagak ada apa-apa. Nah, kita coba hancurin lemari kecilnya ya biar cepat. Oke, kita lihat isinya apa. Cuman kayak gini, barang-barang kayak gini doang ya. Barang-barang kayak gini doang, coy. Belum, berarti belum berhasil mendapatkan barang yang oke ya. Kita coba ambil-ambilin aja semua. Oke, peluru gua habis. Pelurunya habis mulu, coy. Pelurunya habis mulu. Dan nanti mungkin ini karena percobaan pertama ya. Yang sekarang percobaan pertama gak apa-apa kita dapatnya barang-barang yang biasa-biasa. Nanti mungkin di percobaan selanjutnya this manor has been breached katanya, entah apa maksudnya, kagak ngerti gua. Oke, ini lumayan ada barang-barang yang oke. Aduh, kok nggak ada, hilang petinya satu lagi, hilang. Kok gua kayak ngedengar suara jejak gitu kan. Dan curin lagi lemari yang gede nih, yang lemari gede yang ini, coy. Lemari yang gede yang ini kita coba hancurin, dapat apa di dalamnya. Kita lihat, semoga barangnya agak bagus dikit kek, film pabrik kek, apa kek. Itu coba, apa isi lemarinya. Aduh, kayak gitu doang sih. Kok nggak ada barang-barang bagus ya? Kok nggak ada barang-barang bagus ya? Kita coba lihat. Oke. Kita lihat nih. Hancurin yang ini, coy. Abis ini kita pulang ya. Abis ini kita pulang karena ini cuma percobaan doang. Kita lanjut lagi nanti di percobaan-percobaan berikutnya. Kita cari barang-barang yang lebih oke, yang lebih bagus ya. Ya, lebih oke, yang lebih bagus. Inilah satu lagi. Kita coba hancurin satu lemari lagi, coy. Dan peluru gua habis lagi. Modalnya lumayan gede juga loh. Ini ngerampoknya modalnya lumayan gede, coy. Kalau hasilnya dikit buat apa, coy? Kita coba ambil ini. Bongkar satu lemari lagi ya. Bongkar satu lemari lagi, abis itu kita pulang karena ini gak bakalan benar, gak bakalan benar hasilnya kurang memuaskan. Nah, ini lumayan ya, barang-barangnya lumayan. Ayolah, kita coba menuju ke arah pulang aja nih. Kita coba cari helikopter yang salah, harusnya gua dari daerah Crystal Lake. Gak apa-apa ya, kita menuju ke helikopter yang ini aja nih, kayaknya aman. Kita coba menuju ke arah titik E, coy. Kita coba turun. Aduh, 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 aduh. Apaan sih, you're in another player ground katanya. Oke, kita coba isi nyawa dulu. Kita harus pulang. Dan sebenarnya kalau ngerampok ini gak bisa di island, coy. Gue lupa, di island ini biasanya pemain-pemain baru. Kalau berani, gue harusnya ke Crystal Plain atau ke Crystal Lakeside. Tapi gue belum berani. Karena ini baru percobaan. Kita coba aja pulang dulu. Kita coba pulang menuju ke arah ini ya, menuju ke arah pesawat dulu ya. Kita nggak ngerampok dulu lah saat ini. Ngerampoknya segitu aja. Jadi percobaan rampoknya segitu aja. Sekarang gue mau coba nih, apakah gue berhasil pulang atau justru gagal pulang gitu ya? Atau justru ada cegatan musuh di sini? Atau justru gue mampus di sini gitu kan? Kita coba, coy. Kita menuju arah pulang dari sini nih. Bisa nggak nih?
Bisa nggak nih? Semoga nggak ada penjaga. Aduh, ada penjaganya, coy. Ada penjaganya, coy. Kita, aduh, duh. Gue ditembakin penjaga, kan? Gue ditembakin penjaga, coy. Kabur dulu, coy. Kabur, coy. Kabur, kabur. Ini ada penjaga satu lagi. Ada penjaga satu lagi. Kabur dulu. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gue diprotek apaan? Nggak tahu. Oh, ini ternyata, kan? Desa-desa yang kerennya ada di sini, coy. Coba ngumpet dulu. Gua harus pulang dulu. Nah, nanti mungkin kalau gua ngerampok lagi, kita harus menuju ke Crystal Lakeside atau ke yang lain. Pokoknya jangan di island, cuy. Kalau di island kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat barang apapun gitu kan, nggak dapat barang yang bagus. Nah, kalau di sini, aduh, rumahnya aja udah oke. Berarti kayaknya ini di sini lokasi yang tepat untuk kita ngerampok ya. Nanti di next video mungkin gua bakal aduh. Ada serigala, bodoh amat, kaburlah, kabur, kabur, kabur. Kita kabur dulu menuju helikopter dan akhirnya gue bisa selamat nih ya kalau ngelihat dari sisi ini. Helikopternya udah terlihat, jadi kita akan pulang aja. Nah, nanti coy, di video-video selanjutnya gue bakal uji nyali yang lebih gila lagi, uji nyali yang lebih luar biasa lagi. Kita coba nanti kerampok lagi di lokasi yang lebih sulit, karena kalau misalnya di island, di Island gitu ya, ini kurang mendebarkan dan barang-barangnya kurang bagus. Kayaknya kalau di tempat-tempat lain, pencurian gitu, perampokan kita kayaknya bakalan lebih oke lagi, coy. Perampokannya bakalan lebih oke lagi. Nah, kayak tadi ya, gue menujunya ke pulau yang ini, ke Island ini kan. Nah, harusnya kayaknya di Crystal Lakeside atau di Crystal Plain itu udah lumayan barang-barangnya, atau di Golden Jungle juga udah lumayan barang-barangnya. Makanya nanti gue coba di video-video selanjutnya, coy. Oke lah. Jadi segitu aja, coy, buat video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian, coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini, coy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing, coy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.